Hard Rock FM. Soal ada keluarga yang terlibat, ada nama Abdurrahman Baswedan, kakek yang langsung yang merupakan pejuang juga. Ya. Ada cerita unik sendiri nggak dari kakek? Iya, kebetulan memang kakek saya waktu itu salah satu di PPUPKI, yeah, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, yeah, Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dan banyak ceritanya, banyak sekali saya. Yang paling harus mesti tahu deh. Apakah itu soal jahit bendera, apakah itu soal dipinjemin rumah untuk... Gini, ini orang-orang pejuang-pejuang ini, kakek saya berlatar belakang dari keluarga yang cukup berada di masanya. Karena itulah memang banyak mereka-mereka yang berjuang dulu, justru latar belakang keluarga ini cukup baik kan dari mereka pada sekolah. Lalu segalanya dihibahkan untuk Indonesia. Dan itu dilakukan bukan oleh dia saja, oleh satu generasi. Jadi di akhir hayatnya, beliau meninggalkan pada kita warisannya adalah sekitar 5.000-an buku. Kemudian dan itu buku lama-lama. Dan catatan perjalanan hidup yang membuat anak cucunya merasa punya tanggung jawab untuk meneruskan. Ada kejadian yang unik. Kakek saya dengan Pak Agus Salim itu berangkat ke Mesir, Timur Tengah, untuk mencari pengakuan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini setelah jadi Indonesia merdeka, kemudian kita kan tidak diakui kemana-mana. Iya. Sementara, sementara yang namanya kemerdekaan itu persyaratannya salah satunya adalah diakui oleh dunia internasional, betul. Jadi kakek itu dengan Pak Agus Salim dan beberapa orang berangkat ke Timur Tengah melobi negara-negara di sana untuk mau mengakui. Dan akhirnya negara pertama yang mengakui Indonesia adalah Mesir. Pertama sih negara pertama yang mengakui Indonesia. Begitu surat itu ditandatangani oleh Perdana Menteri kalau tidak salah di Mesir, lalu kakek saya diputuskan untuk dia pulang. Yang lainnya masih ke negara-negara lanjut lagi karena surat ini diperlukan untuk legitimasi di Indonesia. Waktu itu di Jogja masih dulu kotanya. Jadi kakek itu perjalanan pulangnya kira-kira 3 minggu karena tidak bawa apa-apa, hanya bawa baju dan beberapa pakaian dan satu kertas dokumen penting dan tidak punya uang. Jadi setiap kali ke satu tempat dia fundraising pada orang-orang Indonesia yang berada di tempat itu, ke India, ke Singapura, dan di situ banyak orang-orang Melayu. Melayu itu maksudnya orang kita. Waktu itu belum ada nama Indonesia. Belum ada. Orang Indo itu belum ada. Disebutnya ada orang Bugis, ada orang Banten, orang Jawa yang pada tinggal di daerah-daerah pesisir. Dan mereka iuran untuk membiayai pulang. Sampai akhirnya dapat pesawat kembali dari Singapura ke Jakarta itu lewat Kemayoran. Satu-satunya penerbangan waktu itu dan mahal sekali. Surat satu lembar itu supaya tidak tertangkap oleh penjaga di port itu dimasukkan dalam kaos kaki lalu dimasukkan sepatu. Wah, itu surat yang ditandatangani Perdana Menteri di Mesir. Berarti dibawa situ sehingga ketika pemeriksaan dibuka semua surat ketemu karena surat itu di dalam. Jadi penyelundupan yang baik sebenarnya. Padahal kalau bicara posisi waktu itu dia posisinya adalah Menteri Muda Perangan ketika membawa surat itu bicara sendiri. Tapi karena belum diakui negaranya, belum terakui sama negara lain, makanya. Nah, itu semua kalau kita lihat kebetulan saya karena kita ingat apa kakek, saya rasa semua kita punya itu cerita. Makanya saya katakan dari di generasi kakek kita rasanya semuanya pada ikut kok. Cuma ada yang menceritakan, ada yang tidak. Kalau itu diceritakan, itu di pengalaman yang menarik. Ini berarti emang benar-benar yang namanya Abdurrahman Baswedan ini menginjakan kakinya sejarah Indonesia.
kertas itu soalnya. Nah, itu baru negara, guys. Negara merdeka perlu pengakuan dari negara lain. Kalau orang jadian kan nggak perlu pengakuan dari orang lain ya, nggak perlu sebab-sebab kasih tahu ibu udah jadian segala macam, nggak perlu. Tapi abis ini terus kita balik lagi, masih banyak pertanyaan yang akan kita tanya ke Mas Anies. Jangan kemana-mana, kita balik lagi. Hard Rock FM.